berbulan-bulan aku nggak potong rambut, rambutku akhirnya jadi kayak sarang kuda gini, guys. Berantakan banget. Kemarin aku sempat mau potong rambut di bulan Desember, tapi karena tiba-tiba kena COVID, yep, aku dan sekeluarga kena COVID. Aku sempat ada demam sampai di suhu 38,5, dan ini terjadi ke keluargaku juga, guys. Nggak cuma kaku doang. Jadi Tia kena, Bugen kena. Jadi kami bertiga ini benar-benar sedang kondisi tepar, guys. COVID masih ada ya, guys. Jadi tetap berhati-hati ya. Jadinya aku nggak sempat buat potong rambut. Nah, karena jujur udah gerah banget, jadinya aku putusin untuk potong rambut di tempat langganan aku, yaitu Chandra Gupta di Plaza Ambarukmo. Tapi aku nggak akan cuma potong rambut di sana, guys. Aku juga bakal ngelakuin beberapa treatment lainnya, kayak keratin buat bikin rambutku jadi sehat, cat rambut aku, serta hair spa untuk Thea, dan potong rambut untuk Bu GM. Nah, aku juga mau pamerin nih rambut baru aku ke anak-anak brutal. Kira-kira gimana ya reaksi mereka? What's up, Opa GM? What the? Sebelumnya, jangan lupa subscribe ke channel aku, Bu GM, dan follow Instagram kami bertiga ya, guys. Ayo lakuin itu semua, atau nasib kalian bakal jadi kayak gini. Kita senjata. Perjalanan kita mulai dan kami langsung berangkat menuju Chandra Gupta di Plaza Ambarukmo. Sampai di sana, kami langsung ketemu dengan Mas Suhe, yaitu stylist yang aku selalu langganan setiap kali ke sana. Halo, Mas. Apa kabar? Wah, mau di apa ini? Sini, Mas, mau di style kayak artis Korea bisa nggak, Mas? Bisa, Mas. Ada referensinya nggak, Mas? Ya kayak gini, Mas. Oh, bisa. Oke, okay, ya? Siap. Oke, siap kalau gitu, Mas. Oke. Okay. Yuk, aku request sama Mas Suhe pengen dibuat mirip kayak artis Korea. Ini artis Korea kan? Ini kita udah di Chandra Gupta dan kita sini bakal ada beberapa treatment, guys. Nanti yang itu buat aku ada keratin, habis itu juga warnain rambut, terus nanti ada juga itu buat Thea sama Bu GM, yang mana itu ada hair spa sama Bu GM nanti dapat potong rambut. Cuma karena Bu GM kan pakai jilbab nih, guys, jadi nanti gak bisa masuk ke frame. Kita di sini udah kunjungan ke berapa kali ya, Mah, ya? Udah sering banget nih di sini. Jadi kita udah percaya banget lah. Jadi pasti bakal bagus banget hasilnya, guys. Ya udah, kita langsung lanjut ke yang selanjutnya dulu, guys. Yaitu kita bakal cuci rambut dulu. Dan aku pun langsung dicuci rambutnya, dan Thea juga menyusul untuk dibilas rambutnya sebelum treatment. Di sini, rambut aku dikasih treatment keratin dulu supaya rambut aku sehat dan bisa diatur dengan natural. Treatment ini kurang lebih sekitar 30 menitan, dengan setelahnya rambut aku dicuci dan masuk ke tindakan selanjutnya, yaitu cat rambut. Nah, untuk cat rambut, aku memang pengen ganti warna, karena warna abu-abu aku yang lama udah luntur, dan kali ini aku pengen coba warna yang lain. Setelah dicat, rambutku digunting untuk dirapikan, dan berakhir di styling oleh Mas Suhe. Dan inilah hasil styling dari Mas Suhe. Aku suka banget sih sama rambut baru aku ini. Thanks banget buat Chandra Gupta yang udah bisa bikin rambut aku jadi makin keren kayak gini, guys. BTW, dengan rambut baru aku ini, aku pengen tahu gimana reaksi anak-anak brutal. Karena kebetulan Elestial sedang live, aku juga pengen tahu nih gimana reaksi dari viewersnya Elestial. Supaya beda, aku styling sendiri di rumah dengan style yang beda ala opa-opa Korea. Dan inilah reaksi mereka, guys. Apa ya? Sebenernya udah hilang. Gede banget ya. Halo, gede, guys. Halo. Aku ini dong mau minta pendapat kalian sebentar, boleh nggak, guys? Apa tuh? Ini aku mau nyalain kamera. Mungkin viewersnya Marvel juga boleh deh berpendapat, boleh nggak? Aku jadi kasih lihat. Jadi aku kasih lihat. Kasih lihat. The fuck? Kenapa? Who's that? No, jadi Pak, ini aku butuh masukan nih gitu loh dari kalian semua gitu loh. Oke. Okay. Kira-kira cocok nggak ini kalau kayak gini gitu? Apa rambut atau maksudnya muka atau apa maksudnya? Hah? Bukan. What the fuck? Share screen Discord dulu aja, Vel. Coba. Masih aneh-aneh. Enggak. Enggak kok. Nggak salah lagi. Nggak tahu. Nggak tahu, anjing. Aduh. Nggak salah lagi. Apa tuh? Coba. Gini. Ini nih. Aku perlu masukan dari kalian semua. Kalau kira-kira kayak gini tuh... ini nggak, guys? Kira-kira, guys. Kira-kira mulu. Bentar. Nah, kalau misalnya aku seperti ini... Mana? Itu nanti fase 3 pokoknya gue bores. Apa? What's up, Opa GM? What the fuck, Opa? Opa? Gencana, yo. Gencana.
Jinja. Gencana. Gencana yo. Ya, kira-kira kalau dari 9 sampai 10 itu skornya berapa, guys? Aduh, berapa ya? 11 per 100. LS dulu dah, LS dulu dah, berapa LS? 11 per 100 gitu. Iya. Iya. Betul, Pak. 11 per 100, Pak. Oh, yaudah. Gimana, Vel? Coba gini, kalau gue ambil representatif dari viewer deh. Gimana kalau misalnya aku bikin voting, oke? Gimana? Anjir, gimana voting, anjir? Oke. Rating. Bentar ya. Aku suruh rate rambut PGM, oke? Anjir. Jadi bakal ada 4 pilihan. Berarti antara skornya berapa per 10, ya kan? Berapa per 10? Ini per 10 ya? Iya, per 10. Bikin ada 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10. Oke? Okay? Kira-kira viewer bakal jawab apa nih? Kita lihat ya, Pak. Aku udah bikin votingannya tuh. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat. Waduh, Pak, 100%, Pak. Anjing, pada ini ya, 11 per 10 ya. Tuh lah tuh. Ratingan itu lah tuh. Anjay. Oh. Kok pada 9 sampai 10 ya? Kenapa ya? The fuck, man? Bro, iya, chill. Artinya pada suka itu. Dang. Tadi ada yang bilang tuh 8 per 10, tapi kece banget, tapi jadinya agak aneh, Pak. Lo ngatain gue tua. Jungkuk. Lo ngatain gue tua. Jungkok anjing. Apa cinca? Jungkok. Pagem udah tua. Anjing. Yaudah kalau gitu. Thank you ya guys untuk pendapatnya. Sampai ketemu di besok Jumat ya. Kok ketemu besok Jumat? What the fuck? Hah? Apa? Hah? Oh, Pagem mau ke Jakarta, mau ke GH. Iya, dia mau ke GH kali. Iya. Ke GH kan. Kirain mau upload gitu loh. Iya, betul. Thank you guys. The fuck? The fuck? 9 per 10 aja. 9 per 10? 11 per 100 sih ini fix. Jadi gimana guys, menurut kalian rambut baru aku? Kasih nilai kalian di kolom komentar atau di live chat ya guys. Btw jangan lupa subscribe ke channel aku dan juga follow Instagramnya Chandra Gupta Jogja ya guys. Karena aku rekomendasi banget nih buat kalian untuk ngelakuin hair treatment di sana guys. Ayo lakuin itu semua. Atau nasib kalian bakal jadi kayak gini. Kalau Marvel minta sesuatu sama aku kan kalian pasti tahu lah ya guys ya. Apa yang bakal terjadi guys? Yamete. Kesukeba. Story wa mada.